Baik, sementara itu pelantikan Tan Sri Abdul Tahir Mahmud sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak disifatkan sebagai selaras dengan kemahuan rakyat negeri itu. Pada masa sama, bekas Ketua Menteri Sarawak itu akan menjadi contoh pemimpin politik yang banyak menyumbang jasa kepada negara, khususnya Sarawak. Apa yang penting, pemilihan Abdul Tahir Mahmud sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7 mampu membawa negeri Bumi Kenyalang itu ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Saya berharap dengan pelantikan Pan Sri sebagai tuan yang utama ini akan membawa negeri ini lebih cepat lagi ke arah 2030, sebuah negeri yang membangun, sebuah industri, sebuah negeri yang aktiviti industri akan lebih jalan lebih rancak lagi lah. Kita telah tahu, kita lama berpengalaman dengan Pan Sri Abdul Tahir sebab dia telah menjawat jawatan Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun dan pengalaman beliau memang tidak ada banding lah, tidak ada banding dalam history of Sarawak politik. He has a lot of experience. He had been as a chief minister for Sarawak for the last 30 years. I think he knows what Sarawak need and what the people need. Negeri Sarawak diharap terus cemerlang pasca pentadbiran Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng yang tamat perkhidmatannya pada Jumaat lepas. Selepas meletak jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Tahir Mahmud kini sah bergelar Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan dengan pengalaman luas yang dimiliki beliau, ia sekaligus mampu mentadbir urus Sarawak dengan baik. Rahim Abdullah, Esra Abani.